sini saya akan bentuk menggunakan rolling pin ya. Kita akan giling, jangan terlalu tebal, jangan terlalu tipis juga teman-teman, dan kita akan potong menjadi bentuk kotak. Hasilnya seperti ini ya teman-teman, jadinya ada 5. Dua jenis ya, yang satu keju, yang satu coklat. Mari kita coba tes rasanya seperti apa. Kita coba yang keju dulu ya. Enak sekali. Biasanya kan orang pakai roti. Ini lain daripada yang lain. Luar biasa, wajib dicoba ya. Nanti resepnya itu ada di link di bawah ini, nanti bisa teman-teman bisa cek sendiri. Sekarang kita coba yang coklat ya. Tidak kalah enaknya juga dengan yang keju. Kenapa? Kalau teman-teman tidak terlalu suka yang manis, saya sarankan pilih yang keju. Tapi kalau teman pecinta manis, dengan coklat juga nggak ada kalah enaknya. Jadi sekali lagi jangan lupa cek, jangan sampai salah bikin.